Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ali Falahuddin ya. Pasti semuanya Anda pasti sehat, amin. Oke, di topik kali ini saya akan membahas ya. Ini adalah pohon pepaya California. Seperti ini pohonnya. Jadi ini usia baru 1 bulan. Udah tinggi segini, 1 bulan dari tanam. Untuk bibit kecil, sekitar 1 jengkal, 1 kilan seperti ini ukurannya. Udah 1 meter up. Banyak sekali. Jadi ini tips menanam pepaya, bisnis pertanian pepaya dengan modal cuma Rp5.000 per pohon. Tapi hasilnya sangat luar biasa. Jadi ini modalnya hanya beli bibit. Ini Rp5.000, dibikin harga rata-rata Rp5.000 di pertanian. Itu tingginya udah sekitar 20 cm. Dan ini nanti ditanam tanpa menggunakan pupuk beli. Ini pupuknya pakai pupuk kompos saja sudah cukup bagus seperti ini. Kalau biar semakin bagus itu agak modal pakainya pupuk Supernasa granul dan harmonik untuk kocor seperti itu. Ini baru pakai kompos saja sudah seperti ini. Kalau ditambah lagi pakai pupuk granul pasti sangat cepat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi ini saya tanami 8. Ini satu garis ini 8, tambah di sini lagi 9, 10. Jadi satu garis ini 10 pohon. Enggak, malah justru 11. Jadi nanti hasilnya seperti apa penghasilannya? Untuk perincian penghitungan bisnisnya, satu pohon ini dibikin rata-rata bisa menghasilkan 100 buah. Bisa itu. Usia 5 bulan panen. Per buah itu dijual dengan harga Rp5.000. Pukul rata-rata Rp5.000 ya kan. Berarti kekayaan saya yang di pohon satu pohon pepaya ini sekitar Rp5.000 kali 100 berapa itu? Rp500.000 apa ya kalkulasinya. Oke, coba dikalkulasi dulu. Ini pakai kalkulator. Ini hitungan memang perhitungan bisnis, jadi harus detail. 5.000 dikalikan 100, berarti per pohon saya punya kekayaan 500.000. Nah, di sini saya punya 11 pohon, ya kan? Punya 11 pohon, berarti 500 kali 11, 500.000 kali 11 pohon, berarti penghasilan saya 5.500. Aset saya per pohon ini. Itu kalau dijual bisa mengeluarkan dengan harga 5.000 kali 100 pohon. Maaf, 11 pohon. 5.500 berarti kan lumayan. Modalnya berapa? Cuma 5.000. Saya bisa menghasilkan sekian banyaknya. Ya kan? Modal 5.000 bisa menghasilkan 500.000. Pukul rata saja seperti itu, bisa lebih, bahkan bisa kurang. Tapi saya yakin nih pasti lebih seperti ini bisa. Jadi mindsetnya harus dibangun. Ini untuk bagi yang masih bekerja jadi karyawan bisa untuk pola ukur ya. Jadi Anda perlu menyisihkan uang 5.000 saja. Bila Anda gajinya per hari di akumulasi 1 bulan 50.000, berarti Anda per hari harus menyisihkan uang Rp5.000 untuk modal di bisnis pertanian pepaya. Kemudian di lain sela-sela ini saya tanami durian. Ini modalnya agak lumayan. Ini bibit durian agak mahal. Ini yang namanya duri hitam. Ini saya beli dengan harga Rp250.000. Ini sudah ukuran segini, sudah cantik ini. Tumbuh tunas. Nah, untuk akumulasi bisnis pertanian durian ya. Jadi ini durian duri hitam itu per kilo, 1 kilo durian itu bisa harganya Rp350.000 1 kilo. Dahsyat kan? 1 kilo ini buah durian itu bisa mencapai 30 kiloan. Ini ada kata modal Rp250.000 sudah dipukul panen. Satu buah udah untung modal.
Tapi ini nanti berbuahnya agak lama, sekitar 4-5 tahun baru akan berbuah. Nah ini untuk bisnis pertanian durian. Dan ini ada pepaya pisang rojo namanya, pisang raja. Raja itu buahnya nanti akan berbuah, itu dijual dengan harga pukul rata sampai 250 saja. Itu pukul rata, akan bisa lebih itu. Kalau serendah-rendahnya ya 150 saja. Kali berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di satu baris ini ada 9. Ya kan? Bisa dikalkulasi lagi. Ya kan? 9 kali 250, berarti KKN saya 2.250. Siap ya. Ini kita punya lahan itu sebenarnya nilai bisnisnya luar biasa. Ini satu lahan seperti ini kalau kita orang cerdas, kita pasti cepat punya. Seperti ini. Ini nggak sangat subur. Ini model beli bibit murah. Membahas kok cuma modal 5.000, nah ini kan cuma beli bibitnya aja, enggak pupuk, enggak beli kompos. Itu bisa menggunakan pupuk dari kandang Anda, dari ayam, karena ada kohenya, kohe itu kotorannya. Pupuk seperti ini sangat bagus. Ini usia 1 bulan tanam, besar segini. Jadi nanti tingginya cuma segini, sudah ada 2 meter sudah mulai berbuah. 5 bulan, jadi 5 bulan lagi saya membuat video supaya saya berbuah dan makan pepaya itu pun sendiri. Ini sudah sangat syukur sekali. Mas, saya tidak punya lahan seluas punya mas yang tadi ditanami di sekitar sini. Loh, cuma segini tidak punya. Oke, sekarang di teras rumah Anda ada lahan berapa meter? Misalkan ada 5 meter persegi, gitu ya. Itu Anda membuat planter bag menggunakan pot yang ukuran 50 liter. Berarti 50 liter itu hanya diameter sekitar 40 cm, ada 1 meter. Berarti lahan Anda 1 meter bisa untuk 2 pot. Nanti asah Anda di pepaya California ini 2 pohon. Jadi kalikan tadi kalkulasinya, omset Anda berapa? Mas, tadi kalau nanti udah berbuah, cara jualnya gimana? Loh, kenapa bingung? Anda itu punya barang, punya bisnis yang menjual bingung. Tuang kayu tawarin, gak usah ditawarin, foto aja buat stok WhatsApp. Ini buah pepaya tidak saya jual, cuma ini kalau ada yang beli tinggal beli sendiri plus membuat video. Seperti itu cara promosinya. Jadi memang pelaku soft selling yang super dahsyat. Adakah hama yang mengganggu mas? Selama ini aman. Hama pepaya itu mungkin burung kutilang, burung-burungan. Nah ini di bawah sini ada jahe. Jahe ini juga punya nilai bisnis. Seperti ini. Ini ada rumput-rumput, enggak apa-apa ini. Pepaya itu enggak terlalu peka terhadap seperti ini. Nah. Oke, ini ada salah satu tumbuhan yang tumbuh liar di sini. Ada yang tahu buah apakah ini? Nah ini kalau di kota, ini di dalam pot mahal ini jualnya. Ini sampai jatuh-jatuh seperti ini. Ini loh. Ini nilai obat ini. Obat untuk segala macam penyakit. Seperti penyakit yang akut, kelas akut. Penyakit banyakan mikir. Mikir kok nggak ada, mau mulai bisnis bingung. Lah yo Anda bingungnya mau memulai aja udah bingung. Dia Anda bingungan.
Ini sebenarnya manfaatnya untuk berbagai keluhan ya, untuk orang tua itu semacam asam urat itu juga bisa sembuh dengan obat ini. Buahnya seperti ini. Nah, seperti ini guys, bisa dilihat. Ini enak ini, manis ini. Kalau ada di pasar yang menjual, wow, keren. Ini carinya aja susah. Kalau di tempat saya ada. Ini kalau saya jual per kilo 1 juta ada yang beli enggak ini? 1 kilo 1 juta. Murah. Kemudian kita membahas untuk dari segi perawatan. Oke, perawatan pepaya itu paling sangat mudah. Normal saja diberi pupuk kompos sudah beres. Air penyiraman untuk musim kemarau itu perlu diperhatikan. Ya, bisa 1 minggu 2 kali aja udah cukup, ya kan? Kalau mau setiap hari juga bagus. Untuk dipupuk peningkatan itu pakainya POC dan power. Itu dengan harga hanya sekitar budget 110.000. Tapi Anda punya kepuasan sendiri, buahnya nanti semakin banyak. Ini batangnya posisinya seperti ini. Misal pepaya California. Untuk yang Thailand juga sangat bagus, tapi saya belum menanam. Saya tertarik di California karena rasanya yang manis, bijinya yang sedikit. Oh ya, untuk tanya jawab ya, sesi tanya jawab itu, mohon maaf ini teman-teman semuanya, membeli pepaya itu di pedagang buah itu dengan harga berapa? Itu tulis di kolom komentar ya, dengan harga berapa? Seperti itu. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda setuju dengan video semacam ini ya, tolong dibantu jempolnya. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe. Nah, di channel saya ini akan membagikan dengan tutorial cara-caranya tentang metode pemanfaatan lahan dan juga pertanian yang modern dan juga tetap bisa ngomset. Terima kasih, saya Alif Alauddin, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.